Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua adik-adik yang menonton video ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar kemahiran untuk menyebut nombor. Kita hanya akan belajar cara untuk menyebut nombor sahaja. Senang dan ringkas. Jadi, kita mulakan dengan nombor yang paling mudah dahulu. Yang pertama sekali, 1 dan 0. Bagaimana kita menyebut nombor ini? Ini adalah nombor 10. Cara sebutannya adalah 10. Nombor yang seterusnya pula. Nombor ini ada 1 0 0. Kita sebut dia sebagai 100. 100. Ataupun ada yang sebut 100. Kedua-duanya boleh diterima. Dan nombor yang ketiga ada nombor 1 0 0 0. Bagaimana kita menyebut nombor ini? Nombor ini kita sebut 1000 ataupun ada yang sebut sebagai 1000. Sama ada 1000 ataupun 1000. Maksudnya 1. Dan seterusnya. Cikgu bagi nombor yang lebih besar. 2 0 0 0. Ada 4 digit. Bagaimana kita menyebut nombor ini? Nombor ini kita sebut dia sebagai 2000. 2000. Nombor sifar di belakang kita tak perlu sebut. Kita tak perlu sebut 2000 0 0 0. Itu adalah cara yang salah. Kita hanya sebut sebagai 2000. Nombor yang seterusnya. Kalau nombor ini adalah 2000, nombor ini pula kita sebut 6000. Betul, 6000. 6000. Baiklah, jadi ini adalah nombor-nombor yang mudah. 1000, 2000, 6000. Kalau ada nombor yang lain, 8000, 9000 dan sebagainya. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjukkan nombor yang lain pula. Jadi bagaimanakah kita menyebut nombor ini? Nombor ini kita sebut sebagai 2000. 2000, cikgu buat segi 4. 2000 dan di sini kalau kita lihat ada 3 0 0. 3 0 0 adalah 300. Jadi kita gabungkan kedua-duanya, 2000 300. Nombor ini kita sebut sebagai 2300. Nombor yang seterusnya. Cikgu tambah sikit saja. Kita cikgu tambahkan 5, digit 5. Lebih kurang seperti nombor yang sebelum ini, 2300. Cuma nombor di sini ada 5. Bagaimana kita nak menyebut nombor ini? Nombor ini kita sebut sebagai 2350. Termasuk yang seterusnya. Cikgu tambah satu lagi digit di belakang, gantikan dengan sifar, iaitu 4. Bagaimanakah kita menyebut nombor ini? Kita sebut nombor ini sebagai 2354. Cikgu ulang semula. 2354. Okey, jadi itu adalah cara kita menyebut nombor. Ada satu lagi cara yang lebih mudah supaya kita lebih faham cara untuk menyebut nombor. Di mana anda kena tahu nilai tempat. Anda kena tahu apakah itu nilai tempat. Okey, nilai tempat ini adalah tempat tinggal sesuatu nombor tersebut. Okey, jadi kita pun ada tempat tinggal. Kita sebagai manusia ni pun ada tempat tinggal. Contohnya, rumah kita terletak di taman apa? Okey, di mana anda tinggal? Saya tinggal di Taman Bunga Dahlia. Saya tinggal di Taman Cempaka. Saya tinggal di Taman Bunga Kemuning. Itu adalah tempat-tempat tinggal untuk kita. Tetapi nombor-nombor ini juga, setiap digit itu juga mempunyai tempat tinggal. Dan disitulah datangnya nilai tempat.
dalam satu nombor, setiap digit, digit 4, digit 5, digit 3, digit 2 mempunyai nilai tempat masing-masing. Kita mulakan dengan yang pertama. Kita mulakan dengan nilai tempat yang paling kecil, iaitu yang berada di kanan sekali, iaitu di sini digit 4. Digit 4 nilai tempatnya terletak pada tempat sa ataupun rumah sa. Digit 5 pula nilai tempatnya adalah puluh, ataupun singkatannya orang panggil, kita selalu panggil pu. Digit 3 pula nilai tempatnya adalah ratus, singkatannya ra. Dan yang terakhir untuk digit 2 nilai tempatnya adalah ribu, singkatannya ri. Jadi di sini kita ada 4 nilai tempat dengan adik bongsu dia, bongsu adik paling kecil sa. Kemudian puluh, adik paling kecil sa, puluh, ratus, ribu. Kalau kita gunakan singkatan sapura ri. Sapura ri bermaksud sapu, puluh, ra, ratus, ri, ribu. Jadi apabila anda adik-adik telah faham ataupun hafal nilai tempat ini, maka lebih mudahlah kita nak menyebut nombor tersebut. Contohnya, cikgu biarkan nilai tempat berada di atas supaya adik-adik boleh nampak kegunaan nilai tempat ini. Okey, kita nak baca nombor ini mengikut nilai tempat. Caranya mudah. Kita sebut satu persatu bermula daripada kiri. Bermula daripada kiri abang dia. Jangan sebut nombor bermula daripada adik paling bongsu. Kita sebut daripada abang dia. Okay, yang pertama adalah 2. 2 apa? 2000. Kemudian 3. 3 apa? 354. Sa tidak perlu disebut. Apabila berada di digit yang terakhir 4, tak perlu sebut sa. Jadi jawapan kita akan menjadi 2354. Itulah kegunaan nilai tempat. Okey, faham? Seterusnya, 7382. Bagaimana kita menyebut nombor ini? Yang pertama sekali, anda kena tahu nilai tempat sa. Kemudian pu untuk puluh, ra untuk ratus, dan ri untuk ribu. Betul. Kemudian kita sebut mengikut nilai tempat. 7382. Sa tak perlu disebut. Kita sebut nombor ini sebagai 7382. Seterusnya. Okey, untuk nombor ini, cikgu tak akan tulis nilai tempat di atas digit tersebut. Jadi anda kena hafal. Kalau tak hafal, undur balik video ni, undur sikit, pergi hafal. Okey, nombor yang seterusnya, bagaimana kita menyebut nombor ini? Okey, cikgu pergi masa. Okey, kita sebut satu per satu. Dan jangan lupa nilai tempat. Ingat, cikgu sebut saja. Sa, puluh, ratus, ribu. Okey? Sa, puluh, ratus, ribu. Okey, kita sebut nombor ini bersama-sama. 5200. Ini masalah dia ni. Macam bagaimana kita nak sebut nombor ni? Adakah seperti ini? 5200 sifar puluh empat? Adakah seperti itu? Cara yang betul adalah 5204. Apabila sesuatu nilai tempat itu sifar, jadi kita tak perlu sebut. Kita terus sebut nombor di sebelah. Contohnya seperti tadi, 5204. Tak perlu sebut sifar puluh, kosong puluh. Itu adalah cara yang salah. Yes. Seterusnya. Okey, bagaimana kita menyebut nombor ini? Ada dua sifar bermaksud kita tak perlu sebut. Okey, jadi 6000 nilai tempat. Jadi 6000
4. Kita tak perlu sebut 6,000 sifaratus. Itu adalah cara yang salah. Yang betul adalah 6,004. Mudah, simple. Okey, yang seterusnya pula 8016. 8016. Sebutannya adalah 8,000. Tak perlu sebut 16. Oh, ini saya tahu, cikgu. Nah, ini nilai tempat ya. 8,016. 8,016. Itu adalah cara yang kurang tepat. Cara yang lebih cantik sebutan dia adalah 8,016. 16 selalu kita sebut 16. Kalau 11, 11. Yang ini 12. Jadi nombor ini kita sebut sebagai 16. Dan sebutannya untuk nombor ini adalah 8,016. 8,016. Anda boleh menyebut nombor-nombor yang telah cikgu sediakan ini sebagai latihan. Anda boleh hentikan video ini untuk menyebut nombor, dan apabila anda telah bersedia, anda boleh tekan butang play semula. Okey, baiklah. Tahniah atas usaha anda untuk menjawab latihan ini. Jadi, jawapan untuk yang pertama adalah 2,360. 2,360. Untuk yang kedua, 9,000. Terus nombor tiga. 9,003. 9,003. Soalan yang ketiga, sebutan yang betul adalah, okay, cikgu tandakan nilai tempat. 4,042. 4,042. Dan soalan yang terakhir, 7,369. 7,369. Itulah cara-cara kita untuk menyebut nombor dengan mudah, iaitu anda mesti memahami nilai tempat. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa dalam video-video yang lain. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.